terbaring di laut. Uangku terbaring di... Kami batu, Bernie. Itu bau yang mengerikan. Aku tahu aku melupakan sesuatu. Oh, kembalikan uangku padaku. Ini aneh. Aku yakin aku sudah memasang kembali tutup pasta gigi. Tapi sekarang dia berada di pinggir wastafel. Hei, saat ini semuanya terasa aneh. Ayah! Oh, kelihatan itu anak remajaku yang tercinta, Pearl. Aku datang, Putri! Pearl, atas nama Bibi Neptunus Nancy, ada apa dengan kamu? Harga tempat tidur ini $30. Tetapi, itu harga saat kau lahir. Mungkin masih ada garansinya, akan kuhubungi mereka. Aku butuh makanan. Baiklah, Paul. Ayah tidak tahu harus membawa apa, nak. Jadinya ayah membawa kulkas. Ayah baru menyadari apa yang sedang terjadi. Aku juga. Kau tahu, kau sekarang sedang mengalami semburan kedewasaan. Ya, itulah. Itu artinya kau sehat, nak. Maksudku, aku butuh makanan. Kosong. Memangnya aku apa, hati cincang? Tidak, itu aku. Sayang, aku sudah mencari ke seluruh rumah. Tidak ada makanan yang bisa aku berikan padamu. Kalau begitu, ayah harus membelinya di luar. Keluar? Tidak bisa. Sudah malam dan semua toko tutup. Kita harus menunggu sampai pagi tiba untuk mencari sesuatu buat kau makan. Tunggu, benda hijau apa yang ada di sakumu? Hah? Di mana? Di sini. Uangku? Aku harus memakannya, ayah. Tidak, tunggu. Ayah akan pikirkan sesuatu. Makanan, di mana? Makanan, di mana? Di mana? Huh? Seperti bayi lagi di sini. Bawa terus ke sini, Nek. Begitu banyak larangan bagi bayi. Dan jangan lupa memakai topinya juga. Hei, itu topiku. Maksudku, dulu ketika aku masih kanak-kanak. Wah, lihat siapa ini. Ini baru cucuku yang dewasa. Nenek, aku ingin bicara empat mata dengan Patrick. Ini urusan yang sangat penting. Patrick, apa yang kau lakukan? Biskuit, susu hangat, dan di dahimu itu bekas kecupan. Kita seharusnya bertindak seperti orang dewasa, Patrick. Oh, jangan kasar. Tidak baik bicara saat makan. Kiti-kiti. Oh, siapa yang bayi? Aku bayi. Jadi orang dewasa itu membosankan. Aku suka jadi bayi. Lagi pula aku tidak suka mabuk. Oh, nenek, aku kenyang. Kue lagi. Oh. Sepertinya ini menjadi jam makan siangku dan orang dewasa juga harus makan. Aku rasa ini yang harus aku lakukan. SpongeBob, kau tidak mau makanan bayi ini kan? Bagaimana kalau sepotong koral rebus? Oh iya, bagus, bergizi. Saatnya nenek untuk bercerita. Asik, saatnya cerita. Saat cerita? Kau pasti akan menikmatinya, Patrick. Ini adalah kisah yang bagus yang akan nenek ceritakan tentang sihir Leprechaun Laut. Jangan yang ini teknik manual perawatan rutin yang aktif. Bagus, ya luar biasa. Tidak ada gambar seperti yang aku suka. Jariku sakit, Nek. Oh, kasihan. Tunggu dulu, sayang.